Halo, kembali lagi sama gua Putra Ausa. Hari ini gua lagi jalan-jalan nih sob, sama keluarga. Cie, rame-rame nih. Halo. Ada Iwan gitu. Halo. Hari ini kita ada di mana nih, Yang? Di wisata alam mangrove Angke Kapuk. Iya, kita ada di wisata alam mangrove Angke Kapuk atau di PIK. Nah, suasana di sini itu tapi yang benar adalah masa new normal. Ini sebenarnya dalam situasi new normal dan memang kebetulan masih belum rame, belum untuk terbuka umum banget. Dan masih asik sih, masih asri banget kata gua untuk kalian buat bisa datang ke sini. Karena di sini fasilitasnya ternyata cukup menarik untuk kita datangi sob. Salah satunya di tempat gua sekarang lagi berada. Ini sebenarnya area buat kafetaria, ya di belakang gua. Itu ada area kafe. Terus di sebelah kanan langsung sudah ada ini kayak apa ya, area camping yang sudah langsung dengan area apa? Mangrove-nya. Dan di sebelah sini ada villa dan pendopo. Dan untuk lebih lengkapnya, kita langsung aja reviewnya. Sampai nih di villa kita. 1, 2, 3, hati-hati. Asri ya. Welcome back to nature. Assalamualaikum. Ngaso dulu kita. Singkong. Alhamdulillah ya Allah. Seneng gak? Iya. Seneng gak? Lepas dulu tasnya. Lepas ya. Mama mau ngecek kamar dulu ya. Apa, Pak? Kita ngecek dulu. Oh, ini kamar utamanya. Besar. Kita ke... sini. Oh, ini nih. Kamarnya yang kedua. Jadi satu kamar... satu tempat tidurnya itu nggak hanya kayak ukuran... apa? Untuk satu orang gitu, ternyata ini tuh gede satu kasurnya. Oke. Sekarang, oh ada minibar. Minibar lengkap, ada gula, ada teh, ada kopi nak. Ada air hangat, ada air dingin. Oke. Mama mau ngecek belakang. Wah, seru banget. Asli nih. Ini kayaknya kalau kita bikin barbeque di sini seru. Jadi buat teman-teman yang suka acara barbeque atau punya alatnya bisa di sini nih. Tuh. Dan belakangnya, belakangnya itu langsung nuansa mangrove-nya gitu kan. Seru banget enggak sih itu, back to nature banget kita nih. Apalagi AC-nya tuh cool banget, enak. Dan ada kulkasnya. Wifi yang penting nih dia nih, wifi. Jadi liburan kita gak terhambat walau kita lagi di tengah hutan ya kan. Dan tuh lihat IndiHome. Hah, apa gak top tuh, lengkap banget kan. Udah, selamat liburan banget ya pokoknya. Kita mau liburan dulu ya. Oke. Oke, kita sekarang ada di spot yang pertama. Jadi ini adalah spot mungkin yang bisa kalian gunakan untuk ambil foto atau video yang menarik, di mana di atas itu banyak payung-payung. Nah, area ini area juga menyatu dengan area kafetarianya, Yang. Kita lihat sini kali, Yang, ya. Nah, ini area kafe, sob. Dan memang lagi tutup, dikarenakan memang ini belum sempurna dibuka. Jadi pasca dalam masa
pembukaan, jadi masih dalam dirapiin lagi. Ya maklum ini baru masa new normal. Tapi suasana di sini walaupun setelah 4 bulan kurang lebih ditutup katanya, asik sob, asli. Di sini ada area cafe, terus tadi juga ada spot buat Instagramable kata gue. Dan di area di depan kita, itu ada area juga buat anak-anak bermain. Situ ada apa? Buat, apa nih namanya sayangnya? Mainan aja sih kayak... Mainan anak yang jembatan-jembatan rendah, yang... Model-model. Yang, cukup aman buat anak-anak. Salah satu ada di sini, jadi ada dua area. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Dan di belakang gue ini ya pendopo, itu area luas. Biasanya dibuat untuk pertemuan. Dan di sebelahnya lagi masih ada lagi area yang sangat luas untuk apa ini, lari-lari anak-anak kali yang ya. Mm-hmm. Jadi anak-anak bisa lari-lari di situ sob. Dan ini adalah spot yang pertama. Dan gue akan kasih tunjuk di mana spot-spot yang bagus. Jadi di vlog ini akan gue kasih kalian di mana aja spot-spot yang paling enak buat foto-foto Instagram dan sosial media kalian. Oke? Okay? Dan sekarang kita menuju spot yang kedua. Yeay! Are you happy? Iya. Senang nih, Mat? Iya. Yeah. Gimana mau senang ya, senang ya? Yeay! Oke, okay, spot yang ketiga. Nah, ini spot yang paling kayaknya favorit sejuta umat, di mana spot itu adalah jembatan yang panjang banget. Panjang yang terbuat dari bambu dan kita jalan di antara pohon bakau ya. Tapi sebelum masuk ke area ini, ada juga spot satu lagi yang keren. Tapi areanya terpisah. Jadi kalau yang di sini kita akan muter nanti muterin rawanya. Nah di sini juga ada spot bagus, juga spot sejuta umat pasti kayaknya karena jembatan gantung. Nah ini yang paling banyak banget pasti kalau kalian lihat di sosial media kayak Instagram, di YouTube, atau di Facebook. Nah ini dia. Dan ini memang salah satu spot favorit. Dan gue akan tunjukin mungkin beberapa angle-angle shoot yang oke buat Instagramable kalian. Oke? Okay?
Okay, ini adalah spot yang keempat, di mana spot ini adalah spot terakhir buat gue. Setelah gue 2 hari di sini keliling-keliling, dan menurut gue spot keempat ini salah satu yang paling menarik. Di mana di sini ada spot pagoda, area yang cukup luas buat foto-foto banyak banget. Karena ini sebenarnya kafe, setahu gue mau dibuat kafe rencananya. Dan di sini juga bisa kalian foto-foto. Kalau misalnya di belakang ada kayak jembatan kayu gitu. Nah, di situ juga banyak lokasi buat foto-foto. Kalian tinggal pilih aja angle terbaik yang kalian miliki. Dan karena di posisinya bagusnya juga pada saat jam-jam sekarang, jam sekitar jam 5. Nah, di situ matahari jatuhnya sunset. Oke. Okay? Ya, buat family, buat keluarga, gua gimana ya? Rekomend ya? Rekomend banget, beneran. Karena ini nggak semua spot. Ini belum semua spot. Karena memang belum semua bisa terbuka untuk umum. Tapi di spot 4 ini aja, kata gue, kalian udah nemukan banyak banget angle yang keren buat Instagram kalian, buat Facebook, buat eksis lah intinya, ya kan? Dan kalian udah lihat juga dari tadi spot-spot terbaik yang sudah gue berikan. Dan semoga ini bermanfaat pasti yang ya. Amin. Dan sudah jam 5 sore, yang arti kata gue akhiri perjalanan 2 hari ini di mangrove Angke ini. Dan thank you. Gue pengennya sebenarnya mau nunjukin seseorang. Anda terjebak. Anda bocor. Okay. Thank you. Ini Om Bahrun yang udah kasih gue fasilitas hari ini 2 hari untuk nginep di Muara Angke, mangrove Muara Angke, Om ya. Taman Wisata Alam Muara Angke Kapuk. Angke Kapuk. Dan gue rekomen buat kalian yang punya keluarga, karena villanya cukup ini loh, murah terjangkau, kata gue terjangkau banget harganya. Terus fasilitas juga nyaman. Lengkap. Sayang gue belum bisa nge-shoot seluruhnya ya. Di depan tuh ada pondopo yang sebenarnya enak banget buat duduk. Kalau malam hari, jangan dengarkan kata orang yang katanya gelap. Gak sama sekali sob, asli udah terang banget. Malah di pondopo itu nanti dikasih lampu-lampu. Asik itu buat kalian kalau dinner sama keluarga. Karena ada kayu panjang banget yang dikasih lampu warna kuning. Ya, kayu solid ya. Iya, romantis lah. Kalau saran saya, Om. Betul. Di sini harus ngerasain apa yang namanya sunset dan sunrise. Apa sunrise? Iya. Kedua hal ini dapat banget, karena kemarin tadi pagi kita ngejar sunrise, dan kalian sudah lihat tadi di opening gua, sunrise-nya bagus banget, di mana background-nya ada gedung cityscape ya, cityscape Jakarta. Jakarta, dan pada saat jatuh sunset-nya gitu kalian bisa dapat mangrove full. Oke. Okay? Top banget, mampu terasa. Oke. Okay. Dan thank you buat Om Bahrun yang udah undang gua buat vlog ini. Thank you banget, dan gua puas. Asli keren banget, rekomend buat kalian yang pengen hadir ke sini, buat keluarga terutama ya, gue lebih anjurkan ini. Segitu aja vlog gue hari ini buat kalian, dan semoga ini bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di vlog gue lainnya. Bye.